Emma dosen, Emma dosai lagi ada promo crazy sale only 99k, 100.000 lah untuk 3 ekor ayam utuh, per ekornya biasanya dipotong jadi 4. Ini ayam yang dipanggang di etalase, tapi dia ditempatkan di bagian luar ya, di depan gedung, di halaman parkir. Bisa jadi pameran. Nyeneng no, kepingin meraup gitu ya, meraup gitu ya. Seneng pak, lihat pak, seneng ya. Lucu ya, murah ya, lagi promo. Jenengan dari mana? Dari Jombrigi Mawon. Taringas Mosintan. Rudi, Pak Rudi. Beli tuh ini, ngantar nyonya. Beli ya. Ya, monggo, ngantar nuwun. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi saya dengan Bude Anbin. Tetap sehat dan semangat. Semangat ya. Nah, kali ini Bude lagi diajak putra nih, jelong-jelong ya. Jalan-jalan sore, nggak tahu mau kemana lagi ya. Ini diajak mampir ke sini, ke Emados. Lagi promo, sale ayam goreng utuh. Nah, ayam goreng pak, ayam panggang. Ayam panggang utuh. Satu ekornya itu 3 ekor, 100 ribu loh. Ya apa, nggak murah, tapi kebangetan murah eh. Satu ekornya itu dibagi potong, bagi 4 loh. Ayam marem toh. Tanep, makan nih, kenyang, enak, warek. Oke, saya ikuti terus vlog Bude. Jangan lupa bantu saya dan subscribe-nya. Klik like and share, komen-komen ya di bawah sini ya. Supaya channel Bude semakin maju. Bude tetap eksis, tetap bisa memberikan informasi-informasi tentang kuliner, tentang traveling, dan lain-lain. Tuh, kamu lihat tuh di belakang Bude. Miler nggak? Miler nggak? Pasti miler kan? Pengrau, Pai. Dicolong yuk, dicolong yuk. Oke, okay, ikuti terus vlog Bude. Pakai kamera belakang. Ini Bude masuk di dalam. Ini dapurnya. Tuh, meja-mejanya kalau mau makan di dalam boleh. Di atas juga boleh. Ini promo-promonya. Itu dapur ayamnya untuk alat untuk pemanggang. Tak besarin ya. Ini tempat nasinya yang sudah dibungkus dengan kertas putih. Ini menu-menu yang ada di sini. Mbak, ini buka dari jam berapa, tutup jam berapa? Bukanya jam 9 sampai jam 11 malam. Sampai setengah 11 malam? Oke, makasih ya. Promonya ini berapa lama? Sampai tanggal 31 Mei. Sampai tanggal 31 Mei ya, berakhir ya. Perasaanku sering promo loh. Ya, promo 103 ya. Sering kok. Saat puasa dulu sering. Oke, makasih. Ini sudah banyak pengunjung lagi yang datang untuk menikmati makanan seperti mereka. Makan di sini atau dibawa pulang. Ini kok ono cewek cantik leleran deh gini. Thank you.
Sitokare atau Gading Fajar ya, Gading Fajar, Sidoarjo. Kita mau mencari buah-buah murah. Yang dicari Dole ini kepengennya duku, tapi lagi gak musim ya. Sudah habis musim kali, sudah gak pernah lihat duku. Panjang jalan sini digunakan lapak-lapak untuk pasar malam. Ini duku cilik-cilik nih. Pak, ini pintanan duku nih? 35. 25? 35. 35? Okay. Oh, kecil-kecil ya. 30. Yang kecil? 30. 30. Ampun larangnya. Sudah enggak musim ya? Kira kayak gede titik. Ini mangga mana lagi? Mangganya berapa? Mangganya? Mangga? 30-25. 30 sama 25. Kecil-kecil saya, mehong saya. Ini kokosan. Kokosan sejenis duku tapi asem ya. Kalau yang ini berapa? 15. 15. 20. Ini ada manggis kecil-kecil, 15.000. Semak, semangka, jeruk kecil-kecil itu ya larang loh, santan madu itu. Ya piro itu buku. Tanya-tanya dulu. Mbak, dukunnya berapa? 35, 30. Wih, larang ya. Iki santan madu berapa? 30. Oke. Pasar sini buahnya sekarang mehong-mehong. Kalau kita ngevlog, kalau nggak beli, sungkan saya. Sungkan kalau kita tanya-tanya toh. Kita juga malu kalau diselentik. Ini duku. Tapi rata-rata podo lho, Le. Harganya sama, Le. Hah? Sama-sama. Semangka musim. Pisang jeruk ya mahal, jeruk. Ya, biasanya 10 ribuan sebungkus. Satu atau kedua? Satu aja. Mana? Yang gede atau kecil? Sebungkusan ini loh. Ya, podo aja itu regane. Dalamnya kuning apa putih? Kuning. Kuning ya? Ya, buka ini. Lesi kuis, buka. Cuman, tak apa aku kreseknya kuning. Kuning matang loh. Ya, oh kak, mata kok gini ya. Iki manggae piro? Sele. Ya, 1 kilo 30. 1 kilo 30 kayak gini iki. Sing iku 20. Iki jeruk-jeruk sele, sele. Jeruk berapa? Ora iku. Hah? Ora iku 20 ae. Oh, 20, 20 kok murah to yu. Oke, okay, thank you. Makasih. Ya, sama. Iki jeruk siam. Kasemo. Gak dapat nanas saja, dukunya nggak dapat. Oh, itu ada kuda-kuda banyak di sana. Thank you.
ini hasil ayam dari Emados, satu ekor dipotong jadi 4. Tuh, ini sudah diambil sama Tole, diambil satu potong. Tapi dari 3 ini cuma dapat satu sambal. Yang ini enggak ada sambalnya, ini enggak ada sambalnya, cuma dapat kena plester. Ini ada sambalnya satu, jadi sambalnya cuma diberi satu untuk 3 pok ini. Inilah kisahku jalan-jalan sore borong ayam bakar Emados Sidoarjo.